Lupa nih, kemarin gue baru dikasih nih sama Teh Fitri. Keren banget, kas. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Tungguin launchingnya. Ketemu lagi guys dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang tentunya selalu bikin kita semua pada penasaran. Apalagi informasi yang baru ini ya tentang Rizky Bilar dan si Dede Lesti. Ya, apakah Rizky Bilar hari ini kondangan lagi guys? Ya dia sepertinya foto sama manten. Dan apakah ia kondangan bersama pujaan hatinya Lesti Kejora? Benarkah demikian? Bagaimanakah kisah dan cerita yang sebenarnya? Ya di hari ini rupanya Rizky Billar disibukkan dengan syutingnya seperti biasa, yakni syuting JWB Jodoh Wasiat Bapak akan tayang di Trans TV. Tentu saja ia sempat ketemu dengan sahabatnya yang satu lokasi syuting dengan dirinya, Chan Kelvin. Ya, nampak keseruan di antara mereka bersama yang membuat kita juga jadi bahagia melihat kebersamaan mereka di lokasi syuting. Apalagi ya di hari ini kita menyaksikan Rizky Billar foto dengan ya calon manten yakni Chan Kelvin. Apakah benar demikian? Namun cerita yang sesungguhnya itu adalah adegan dalam sinetron yang juga dibintangi oleh Chan Kelvin. Dia beradegan jadi manten guys. Jadi ini hanya adegan dalam sinetron, bukan di dunia beneran. Jadi memang Bang Bi kondangan, tapi kondangan di sinetron. Dan tentu apabila dia hanya kondangan di sinetron, kan tidak sama si Dede Lesti guys. Ya karena hanya proses foto saja bersama sahabatnya. Ya dengan itu semoga saja nantinya Rizky Billar disegerakan, dimantapkan hatinya, dimudahkan dan dilimpahkan rezekinya sehingga ia bisa segera melaksanakan hajatnya yang udah ia tunggu-tunggu dan ia nanti-nanti tentunya guys. Sudah di plan di tahun ini, semoga apa yang mereka rencanakan, Lesti dan Billar rencanakan di tahun ini, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga urusan-urusan mereka, rezeki barokah serta orang yang di sekelilingnya serta kalian para fan-fan Leslar, semoga juga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala sesuatu urusan kalian semuanya juga seperti idola kita ini. Oke, itu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.